Kapolres Asahan AKBP Qobul Syahrin Tritonga bersama Wakil Bupati Asahan Haji Surya, Kapolres Tanjung Balai, Kapolres Batubara bersama unsur Forkopinda Asahan, Ketua MUI, Ketua Bamak Asahan, Ketua Muhammadiyah dan tokoh masyarakat menyambut kedatangan Danrem 022 Kolonel Artileri Medan Khairul Hadi bersama dengan rombongan dalam rangka kunjungan kerja ke Markas Kodim 0208 Asahan. Acara dilanjutkan dengan coffee morning di ruang data Makodim 0208 Asahan bersama dengan Danrem 022 Kolonel Artileri Medan Khairul Hadi, Dandim 0208 Asahan Letnan Kolonel Infanteri Suhono, dan Yon 126 KC Mayor Junedi, Wakil Bupati Asahan Haji Surya, Kapolres Tanjung Balai, Kapolres Batubara bersama unsur Forkopinda Asahan, Ketua MUI, Ketua Bambak Asahan, Ketua Muhammadiyah, dan tokoh masyarakat. Wakil Bupati Asahan Haji Suryadi dalam kata sambutannya mengatakan, mengajak segala elemen tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk turut mensukseskan Pilkada tahun 2018 agar berjalan dengan aman dan tertib. Dan kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Danrem 022 Kolonel Artileri Medan Khairul Hadi mengatakan, segala elemen tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk turut mensukseskan Pilkada tahun 2018 agar berjalan dengan aman dan tertib. TNI siap membantu Polri dalam melaksanakan pengamanan Pilkada tahun 2018 nanti. Setelah selesai kata sambutan, acara dilanjutkan dengan doa oleh Ketua MUI Bapak Haji Salman Abdullah dan kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.